Mantan istri nggak tahu malu, udah 2 tahun diceraikan suaminya, kini datang lagi dan nggak terima. Baru-baru ini viral video seorang mantan istri yang tiba-tiba datang ke rumah mantan suaminya yang sudah menikah lagi. Yang dimana mantan istri atau wanita tersebut datang ke rumah mantan suaminya gara-gara dia masih tak terima diceraikan sama suaminya 2 tahun yang lalu. Dan anehnya lagi, wanita tersebut juga terlihat marah-marah karena dia tak terima suaminya tersebut sudah menikah lagi dengan wanita lain atau wanita yang merekam video ini. Jadi itu mau aku nanya cinta, makanya saya terawat namanya cinta. Kali mana di parapan ku kontrol main nama he. Nggak pula kulit ekorium. Kita lambung segadian, ayo kaya kadi doi. Biar kak dia jadi belum usia sekali ya. Ini kita dan ngosan, dia kan tetap. Pak anak, pe. Anak baik itu di urusan. Selalu tadi urusan, boga duit 50 ribu. Jadi urusan, anak kaya si Enu di ngadu. Tak hanya itu saja, wanita itu juga kerap mengusik dan mengganggu rumah tangga mantan suaminya itu, terutama mengganggu istri baru mantan suaminya tersebut. Kewaris anak, naik anak tanggung jawabnya naik bulanan. Nur, lu sekarang gini aja Nur, lu diem sama bapak lu, ya. Sekarang Mimi mau angkat tangan dulu, sementara lu nggak mau diantar ke pesantren dulu, sekurang tadi gitu kan, kan? Lu diem dulu sama bapak lu. Gimana yang dulu kayak sama Mimi aja sih gitu. Ayo nama kan mainnya puas, kawin tihela, karena kan ulang kawin tihela. Panas mainnya, cuma mainnya mah pada secara damai, mainnya nama. Ayo nangis keliwat, nanti 2 tahun. Nanti 1 tahun setahun lebih. Dengarkan, ayo ulang, mati bareng. Oke, sekurang nanangan ya, sekurang. Kurang diam-diam, aja dog dia, nget. Hei, ini kumaha itu marah ya. Dia ngomong nangis ngalokut. Karena penghinaan itu semuanya, terecehan sih ya. Saksinya ya bang ya, nggak sentuh manusia kan ya, kajal main semuanya tuh. Sampai ya. Saing direkam aja nak.